Jadi saran gue, lo habisin istri lo. Jaga omongan lo. Jaga omongan lo karena lo gak tahu siapa istri gue. Gue ini mantan istri lo. Jadi gue tahu kebusukan istri lo. Jangan pernah berani-berani ngehina istri gue. Istri. Mantan istri. Dan asal lo tahu, dulu waktu gue di kampung, sampai gue di sini, gue udah pernah tidur sama istri lo. Ada masalah apa ini? Gini Pak, ternyata saya sudah kenal dia. Dan kita mempunyai masalah yang sama. Pak Bayu, ada tamu yang menunggu kamu. Bayu, mama kangen. Aduh. Udah makan? Aku gak selera makan. Mas, Mas harus makan dong. Kalau Mas gak makan, tersakit. Kamu tenang aja, Sarah. Kakak kamu kuat kok. Gue udah pernah tidur sama istri lo. Kamu mikirin apa? Aku gak mikirin apa-apa. Seharusnya kalian itu gak usah sering-sering datang ke sini. Jadi maksudnya, kamu gak suka kalau mama, papa, dan Sarah datang ke sini? Oh enggak. Justru aku senang. Tapi aku ngerasa bersalah aja sama kalian. Setelah semua apa yang udah aku perbuat. Tapi aku janji, setelah aku bebas, aku pasti bakal menebus semua kesalahan aku pada kalian. Permisi Bapak Ibu, waktunya sudah habis. Saya mohon untuk meninggalkan ruangan ini. Bayu, Mama pulang dulu. Mama doakan supaya kamu cepat keluar dari penjara ini. Dan Mama juga doakan supaya Suci cepat dapat balasan yang setimpal karena udah jahat sama kamu. Iya, Ma. Ya udah, Ma. Besok kita kesini lagi ya. Mau pulang ya? Gimana kondisi anak saya, Sus? Alhamdulillah, kondisi anak ibu keadaannya sudah stabil. Makasih. Iya, Bu. Kamu nggak usah berakting seolah kamu orang yang baik. Mati kamu tuh musuh! Maafkan aku karena gak bisa menahan perasaan sedih ini. Hatiku sakit karena harus melakukan hal yang buruk ini. Apa?
masih berani, ha? Pengen gua pukul. Lebih gua takut sama lu, ha? Lu tahu si Suci mantan istri lo. Dia pernah selingkuh sama gue waktu pacaran sama Farel. Keributan. Ayo kita periksa, Pak. Yuk. Ayo. Lihat aja, Bayu. Pasti nanti akan gua bawa. Pintunya kebuka. Cherry kemana? Ya Allah, kok Cherry nggak ada di sini? Cherry, suster. Ada apa, Bu Suci? Suster, tolong temukan anak saya. Anak saya diculik, suster. Kok bisa, Bu? Iya, tadi saya lagi ke musola. Terus habis itu pas saya balik lagi, tiba-tiba anak saya udah nggak ada. Nggak mungkin dong dia bisa jalan sendiri. Nggak mungkin, Bu. Seandainya dia sadar, tenaganya pun nggak mungkin kuat jalan sejauh itu. Ya Allah, gimana ini? Tolong selamatin anak saya. Gimana caranya? Pak, suster, tolong selamatin anak saya. Tenang, Bu. Sabar. Kami akan membantu mencari anak ibu. Tolong cepat, secepatnya temuin Cherry. Gimana, Pak? Anak yang kita cari belum ketemu. Dan di sekitar rumah sakit sini juga tidak ada yang mencurigakan. Pokoknya kita harus cari buat bisa ketemu itu anak. Baik, Bu. 01 monitor, harap semua siaga. Pintu keluar masuk rumah sakit ini harus dijaga ketat. Saya takut sekali, suster. Tadi saya cuma tinggal di toilet doang, tiba-tiba anak saya udah hilang. Tenang, Bu. Pihak rumah sakit sedang mengusahakan yang terbaik untuk mencari anak ibu. Tapi dia sedang koma. Saya takut sekali. Kok bisa hilang tiba-tiba? Nanti kalau dia hilang gimana? Kalian bisa tanggung jawab. Ya Allah, anak saya sedang koma. Saya takut terjadi apa-apa sama dia. Sabar, Bu. Mendingan ibu ikut mencari. Kalau ibu nangis aja, nggak bakal anaknya ketemu. Lagi pula, ibu kurang hati-hati jaga anaknya. Kayaknya udah nggak ada orang.
Ini siapa yang naruh berangkar di sini sembarangan, Pak? Kurang tahu juga, Pak. Ya udah, Pak Andi, kalau gitu saya akan periksa toilet. Cherry, kamu di mana sayang? Cherry? Pak! Pak berhenti, Pak! Cherry! Baik, Komandan. Bapak kembalikan! Itu anak saya! Heh! Apa-apaan nih? Salah saya apa sih, Pak? Bapak culik anak saya! Oh, udah gila ya? Ini anak saya! Stop, stop, stop! Ada apa ini buat-buat keribut di rumah sakit? Bapak ini udah culik anak saya, Pak! Jangan urus barangan! Ini anak saya! Pak. Ibu yakin kalau itu anak ibu? Iya, aku yakin itu anak aku. Kalau nggak percaya buka nih, buka. Tuh. Anak saya ini. Ya sudah, Pak. Bapak mau kemana? Saya mau ke UGD, Pak. Lewat sini, Pak. Cepat, Pak. Ya. Maaf, Pak. Kamu memang luar biasa, Pak Ren. Padahal kamu baru aja menjalankan bisnis di Jakarta. Tapi perusahaan kamu berkembang dengan pesat. Kamu harus siap dengan persentase. Aku bisa melipat gandakan 3 kali keuntungan yang sekarang ini kamu dapat. Raffi, kamu tenang saja. Kamu baru sampai Jakarta, kan? Ya, tapi... Raffi, hal terbaik yang kamu miliki sekarang ini adalah kakakmu. Kamu nikmati, kamu duduk manis, dan kamu tidak akan merasa kurang apa-apa. Paru-paru. Cukup aku yang bekerja keras. Kamu tinggal duduk manis di rumah. Kamu tidak perlu punya ide ikut campur dalam bisnis aku. Sombong sekali kamu, Farel. Sudah membuat aku seperti sampah di keluarga kamu. Kamu nggak tahu apa yang bisa aku lakukan. Lihat saja nanti. Cherry, Cherry kamu di mana nak? Cherry, ya Allah Cherry di mana? Kamu di mana sayang?